katanya ada gosipnya Nicky di backing sama inisial FS yang iya, tembak-tembakan. FS itu siapa? Bukan FS itu. Oh. FS itu tuh Fitri Sauteru maksudnya. Oh, Fitri. Nikita Mirzani pun langsung menepis gosip itu dalam cara FYP yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Oh, bukan FS itu, Fitri Sauteru maksudnya, ujar Nikita Mirzani melalui kanal Trans 7 Official di YouTube, dikutip Jumat 19/8. Janda tiga anak itu lantas menjelaskan awal mula dirinya dirumorkan mendapat backingan oleh Verdi Sambo. Pasalnya, Nikita Mirzani melaporkan aparat kepolisian dari Serang, Banten ke Divisi Propam Mabes Polri beberapa waktu lalu. Saat itu, Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri. Gegara hal tersebut, beredar rumor mantan kekasih John Hopkins itu dibeking oleh Irjen Verdi Sambo. Pas diterima, pas si Bapak Verdi Sambo ini kena kasus. Jadi, dihubung-hubungkan, ucap Nikita Mirzani. Namun, dia menegaskan dirinya tak mengenal sosok Verdi Sambo. Enggak sama sekali, tutur Nikita Mirzani.